Di video kali ini, ikuti pengalaman terbang saya dengan CityLink Airbus A330-900neo. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ikwan Hidayat. Nah ini di hari Sabtu, weekend. Tadi lagi iseng-iseng cek flight radar. Dan saya menemukan sesuatu yang unik. Karena hari ini ternyata ada penerbangan dengan CityLink white body A330-900neo dari Jakarta ke Medan, Medan Jakarta, Jakarta ke Bali, dan Bali ke Jakarta. Nah, karena ini saya ketemu cuma hari ini, kayaknya gimana kalau kita kejar ya untuk flight dari Jakarta ke Bali buat cobain naik A330-900neo-nya CityLink PKGYA. Dan uniknya pesawat ini punya livery hybrid, yaitu hybrid dengan Garuda Indonesia. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa pesawatnya dan kayak gimana pengalamannya di video kali ini. Oke guys, sekarang gue udah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta International Airport. Dan tadi gue udah cetak boarding pass. Jadi gue sebenarnya udah pilih seat tadi pas di online dari rumah. Dan gue pilih di Green Zone, tepatnya di kursi 4 kilo. Dan ini cetak boarding passnya tetap di 4K. Artinya berarti benar ya, pesawatnya adalah Airbus A330-900neo. Karena kalau di pesawat Airbus yang kecil itu, nomornya cuma ABCDEF. Kalau sampai K itu berarti white body. Oke, trip ini tuh benar-benar dadakan banget hari ini. Begitu lihat flight radar CityLink pakai A330-900neo ini, langsung booking juga di hari ini. Dan ternyata gue itu ada di sequence 233. Berarti penerbangan hari ini tuh kayaknya cukup ramai juga ya. Makanya dia pakai white body. Oke, langsung aja kita ke dalam, kita ke gate 17. Oke, sebenarnya 3 tahun lalu atau sekitar di akhir 2019, saya udah sempat naik pesawat white body-nya CityLink ini. Nah, waktu itu kalau nggak salah first flight-nya yang digunakan di rute Jakarta ke Bali juga. Namun setelah pandemi, kayaknya pesawat ini tuh nggak aktif. Dan sekarang nih udah mulai aktif lagi. Nggak tahu sih ke depannya bakal dipakai terus atau nggak. Tapi ini adalah kesempatan yang langka. Jadi excited banget buat terbang naik CityLink A330-900neo. Registrasi pesawat yang akan saya naiki hari ini yaitu Papa Kilo Golf Yankee Alpha PKGYA. Nah, uniknya guys, pesawat PKGYA ini kalau kita cari informasinya di PlaneSpotters atau di Flight Radar itu masih terdaftar atas nama Garuda Indonesia. Jadi pesawat ini seperti pindah tangankan ke Garuda Indonesia untuk penerbangan-penerbangan umroh. Nah, tapi sekarang ini mulai dioperasikan lagi oleh CityLink. Maka dari itu, livery-nya pun memakai livery hybrid Garuda Indonesia dan CityLink. Jadi logonya Garuda Indonesia, tapi tailnya masih tail warna hijau CityLink.
Oke, akhirnya guys, pesawatnya udah tiba dari KNO Medan. Ini PKGA Citylink berlivery hybrid dengan Garuda Indonesia. Keren banget ya. Pesawat ini memiliki konfigurasi kursi 42 kursi premium ekonomi di bagian depan dan juga 323 kursi ekonomi di bagian belakang. Kali ini saya akan duduk di kursi bagian depan premium ekonomi. Ikwan Hidayat ya. Yep. Silakan. Yep. Terima kasih. Selamat terbang. Oke guys, now let's board the aircraft QG666 atau 666 ke Denpasar Bali dengan Citylink A330-900neo. Let's fly. Sore mbak. Ya. Ya betul. Empat kak. Ya. Oke. Makasih. Oke guys, sekarang saya sudah duduk di kursi 4 kilo. Nah, ini di bagian depan, green zone. Dan ini kursi premium ekonomi, nyaman banget. Seatnya lega banget. Dan kalau di Eropa ini jatuhnya kayak kelas bisnis sih. Ini ada tempat minumnya sini, kemudian ini ada ini. Rianto John Har ditemani oleh rekan kerja saya Captain Vivian Aswin dan Captain Mimit serta purser yang bertugas adalah purser Bobby mengucapkan selamat datang di penerbangan Citylink QG666 dengan tujuan Denpasar Bali. Lama penerbangan adalah kurang lebih 1 jam 35 menit dengan ketinggian jelajah adalah 39.000 kaki di atas permukaan laut. Cuaca dilaporkan cukup baik dengan jarak cuaca dilaporkan cukup baik dengan sedikit guncangan dan kami ucapkan selamat datang di penerbangan Citylink QG66 dengan tujuan Denpasar Bali. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selama penerbangan. Sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil dan merokok selama penerbangan tidak diperbolehkan di Indonesia. Maskapai Berbiaya Hemat Bintang 4 dan Maskapai Bintang 5 untuk penanganan keamanan COVID-19 versi Skytrax. Suminasi Burung Nuri Lebih Indah Sitaswari, terima kasih telah memilih kami dan selamat menikmati penerbangan ini. Filipina Sense Regulation, we are going to demonstrate the use of safety equipment emergency procedures. Mengeratkan dan melepaskannya. Use the seat belt as follows: how to buckle, tighten and release it. Evacuation, please do not remove it from its place in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. Tarik sekerasnya tuas merah ini untuk menggembungkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. To inflate the vest, pull red tabs firmly just before leaving the aircraft. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there's a loss in cabin pressure, oxygen mask will drop from the panel above your head. Remain seated and fasten your seat belt. Pull the mask toward you to start the oxygen flow. Cover your mouth and nose with the mask. Adjust elastic band around your head and breathe normally. Secure your own mask first before assisting others. Bacanya dengan seksama. The safety instruction card is located in pocket in front of you. Please read it carefully. Perhatian Anda, thank you for your kind attention. We are going to take off for some reason. We are going to dim the cabin light. Thank you.
itu. Merokok selama penerbangan tidak diperbolehkan. Untuk kami informasikan bahwa kamar kecil dalam pesawat tidak dilengkapi dengan sistem oksigen. It is a drop in cabin pressure, passenger using the lavatory, must return to seat, close the belt, and don't use the mask. Thank you. Time for lavatory inspection. Oke guys, sekarang saya berada di lavatorinya Citylink A330neo 900. Kita lihat ya lavatorinya di bagian depan ini seperti apa. Ini pintunya ada gantungan. Ini jangan lupa dikunci ya guys. Terus ini di depan ada cermin dan ada lampunya. Sini juga ada lampunya tapi ya. Nah, ini wastafelnya, kemudian ada sabunnya. Tempat sampah, ada tisu-tisu juga di sini. Nah, di sini ini di bawah tuh ada mood lighting-nya. Dan ini aksennya kayu. Nah, terus kemudian di sini juga ada cermin juga di belakang. Sini juga ada colokan, tombol-tombolnya di sini. Gimana guys? Overall, toiletnya keren ya. Ada mood lighting-nya, terus juga ada aksen kayunya di lantainya. Dan terawat dengan baik. Good job, Citylink. Guys, sekarang saya sudah berada di galley belakangnya Citylink A330-900neo. Ini udah bersama salah satu penumpang hari ini, ada Mas Wahyu ya. Halo, Mas, gimana nih? Perasaannya naik pesawat white bodynya Citylink? Senang banget, excited. Emang tahu bakal ada flight ini atau gimana? Ya, yes. Udah tahu ya? Beneran tahu dulu, Mas. Masnya juga apa, suka aviasi ya? Iya. Seru ya, pesawatnya tuh bagus gitu ya. Oke, okay, karena kita mau ngeliatin ke teman-teman nih, kira-kira di galley belakang itu kayak gimana ya? Nah, kebetulan nih di depan saya ini udah ada kru-kru hari ini nih. Ini dia, halo. Nah, ini ada kru QG 666. Nih, kenalan boleh ya? Boleh. Nih, ada siapa aja nih? Aku Okta. Okta. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Baik, Lina. Wah, ini udah lama ya untuk operate 330. Gimana rasanya nih? Happy banget pasti itu. Happy banget ya? Pasti ya. Kita benar-benar merindukan suasana kerja di pesawat 330. Emang kira-kira bedanya apa sih sama yang biasa 320 itu? Lebih banyak kru,
banyak loh. Lebih baik. Iya, itu yang bikin saya senang. Tetap happy terus ya. Nah ini pokoknya krunya juga senang, penumpangnya juga senang karena pesawatnya juga nyaman ya. Iya. Oke, siap. Teman-teman jangan lupa see you on board. Thank you ya. Saat ini kita sedang berada di 3 Cilacap 39 Depokake di atas permukaan laut. Waktu di Denpasar adalah 1 jam lebih cepat daripada waktu di Jakarta. Serahkan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, mengunci meja, serta menunggu. Toko kami Denpasar is one of ahead of Jakarta. Please fasten a seat belt, it is a seat belt that you have. Ladies and gentlemen, we are going to land for Saturday, then we are going to the cabin line. Thank you. Makasih banyak. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Sampai jumpa lagi. Oke guys, itu dia pengalaman terbang naik Citylink A330-900neo. Seru banget. Aduh, pokoknya nyaman banget sih naik pesawat white body itu. Dan emang worth it banget buat dikejar. Moga-moga kalian juga punya kesempatan buat cobain naik white body-nya Citylink. Oke, dengan saya sudah berada di terminal ini, maka berakhir juga video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir dan juga selalu nonton di channelnya Ikhwan Hidayat. Jangan lupa untuk terus kasih komentar, like, dan juga subscribe ke channel ini kalau belum subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye!